Oke, kita coba pakai Freya ya. Apakah SOP itu adik-adik? Oh, boleh. Kita ngambil flicker ya. Ambil flicker lah Freya ya. Nice ya. Cyber kan ini kan, cyber ya. Coba 3 WM tambah 40 25 ya, 65% baru serasa itu lifesteal lapit. Coba ya, mari kita coba nih. 40% itu gede loh guys. Apa aku yang salah ya, apa aku salah lihat, apa emang kena CC jadi kayak nggak berasa bener ya. Nanti ya coba lagi guys ya. Mirip kayak undead, iya kayak undead sih, ngebuatnya susah guys. 11-12 kayak undead sih, archer undead sih. Buatnya susah, kalau jadi bagus. 7. Kalau Eva itu kan 4 itu 7 guys. 2-5-7 dia ini. Kayak robot dulu ya guys ya. Robot dulu guys ya, robot dulu. Ini buang ya kan, rapiin deh sisanya. Ini depan lah, biar gak langsung mati ya robotnya ya. Robotnya kita lindungin guys kalau main cyber. Kalau bisa mati terakhiran lah robotnya. Tumbalnya siapa dong ini? Tumbalnya siapa guys? Tumbalnya? Yang fisikalnya gede lah. Gak ada Brody ya, kalau ada Brody enak banget guys. Kalau ada Brody-nya ya. Sama nih dapat itu 20% ya kan. 25% untuk XP-nya, terus 30%-nya itu dari attack-nya ya, dapatnya ya. Kalau dulu kan 100% attack ya guys ya. Karena dia masuk, kalau sekarang cuma 30% di nerf, tapi dia bisa keluar CC-nya juga di nerf sih. Gak selama dulu. Ada nerf dan buff-nya ya. Kalau ketemu burst kayak ele kayaknya nggak berasa sih, keburu drop cepet darahnya. Nah ini sih, ya ini bisa jadi karena ini hitungannya sih, bisa jadi. Padahal dia pakai 2, itu kan 2 guys. Moskova double kan nambah dari clone. Tetap masih nggak bisa guys. Emang wajib Oracle kalau nggak Rose Gold buat ngamanin mage, buat ngamanin burstnya ya. Atau kalau nggak immortal lah, pahit-pahitnya kalau emang ini ya. Kalau emang nggak ada ya. Biar nggak langsung hilang gitu loh guys. Makanya saya suka banget ngambil Rose Gold ya begitu kadang-kadang. Takutnya di late game ketemunya mage ele gitu. Takut saya nggak bisa petain gitu. Ntar kita coba lagi deh, sabar. Kita coba lagi dah. Moskop. Oke, Freya dapat gitu. Gain 3 ya. Jadi stack 7 aja, fit stack 7 aja lama ini lagi. Ah, minta golden sih please. Golden aja aku minta, golden atau domi. Aduh, diambil ya. Winter kah? Winter boleh deh buat tahan. Alhamdulillah dapat, nice. Buat ini ya, Freya ya. Satu item aman ya. Buang satu, belum bisa. Belum, sabar Pit, belum bisa. Masa buru. Belum bisa. Jangan. Jadi numbalin angin aja guys ya. Dia numbalin angin aja guys ya. Biarin aja begitu dia. Slot 7 lah guys ya. Slot 7 baru lah kok ini. Kalau masih slot-slot sekarang rugi ya. Mau pakai apa ini Pet untuk ininya? Untuk yang mau dimasukin. 5 enggak bisa. Enggak, jangan.
jangan demi cuan kamu buangin nanti. Jangan. Gak usah aneh, gak usah aneh. WM Tring. Enggak, kan ini beda gua itunya. Sabar, Fit, sabar. Daripada pusing-pusing, jalan lurus, minggir-minggir. Nature-nya dua, ada tarik full cuan ya. Full Yu, aduh iya ya, Yuki-nya puna guys ya, nggak ada user Yuki. User Yuki-nya puna ya. Gara-gara Brody hilang kan. Brody, Brody telah ya. Ini dua ya, sama. Gak fair. Tunjukkan bakat terpendammu ya. Jangan dipendam. Cakep. Cakep. Winter dulu ya. Cus. 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 Aduh, gak mati lagi sini ya. Tambahan 3 ya. Enggak, ngambil damage, ngambil damage. Blade. Aduh. BOD dulu enggak sih? BOD dulu guys ya. Soalnya damage dari robotnya tuh ngaruhnya di physical guys, bukan di kritikalnya. Sabar 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 sabar, gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru, gak ada duit, gak ada duit. Sadar diri, Pit, gak ada duit, gak ada duit. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Gak ada duit. Gak ada duit dulu, Pit. Malah kata mau momok lagi, guys. Untung mampu serepet. 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 Pet. Sorry 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 ya, belum bisa guys ya. Kalau kita kejar ke dalam cyber bisa guys, kita mendominasi. Tapi win streak juga hilang, nggak work guys, kurang, rugi di interestnya kita. Mana ada salah buang lagi tadi ya. Ya udahlah, kalau udah ada kado, kalau ada buat apa sih? Buat apa, mahal dia, cari yang murah aja. Harga 3 buat tanker kan. Iya, sementara yang ditumbalin, kalau cyber ditumbalin rugi ya, kan ini konekannya. Cari duit dulu ya, ayo bantu aku cari duit dulu. Buang, bisa. Kalau di 8 masih enak, bisa ketemu ini gak apa-apa, aku copot, bisa cuma buang 2. Kalau WM cop, gak bisa, free tanpa WM gak bisa. Ayo, Freya. Robotnya, robotnya DPS-nya main ya. Aduh, cakep. Cakep. Cakep, orang pada gebukin ini robotnya free hit di belakang. Kan mampus. Kalah sih ini kayaknya, Fit. Gak bisa. Rapiin dulu. WM-nya ambil, Fit. Jangan gaya. Magi, magi. Gak usah sih. Tinggal nunggu ini siapa? Aurora lah.
lagi. Tinggal dua aurora doang ini. Kalau udah dapat auroranya udah enak ini. Nanti kalau apa? Kalau bisa bisa dong. Kalau di Leo kan di WM ada Leo. Tumbalin Leo aja apa mau? Tumbalin Leo. Leo gede loh attack-nya. Dia 600 yang lumayan. Ini sama ini aja. Ini sama ini. Kalau mau ngincer deh, ini lah item udah bener guys. Kalau kita ubah ke critical build-nya nanti susah nanti kita. Ya, berarti udah bener ya guys ya. Kita enggak usah ke gunner, ambil aja. Link boleh sih. Link gede. Link aja Pit. Link ada WM selain ini. Link ambil link aja. Link ada WM Slayer, kita bisa ngambil WM Slayer. Link Lancelot ada WM Slayer, buat dia bagus. Jadi kamu bisa winternya bisa buat Link. Kan naik lagi damage-nya. Berarti kita ngambil WM Slayer. WM Slayer ya guys, berarti Lancelot ada WM Slayer ya untuk ini ya, 4 ini ya. Damage-nya B2-B3 tergede di harga 3 1-1. Sabar. Aduh enggak ada lagi ya. Cyber. Aduh boleh dia satu dah. Biar nggak berat. Alhamdulillah dapat satu. Apa tuh? Damage B2 dan B3 tergede di harga 3 1-1. Damage B2 tergede di harga oke. 5 Leo, HP plus damage reward di B3 Atlas. Oke, thank you ya. Ini boleh nih. 1-1 damage, oke. 1-1 Leo sama Atlas ya. Yang ngambil damage lah kita build-nya. Pasti ngambil damage lah, guys. Ini kan bukan healer lagi dong, buang aja dong. Satunya ketinggalan. Berat sih ini bullet. B2-in dulu itunya. Aduh. Kurang ini guys ya. Sabar. Aduh udah mau mampus ini kita. Paksa lapar nyari ini kita. Sabar. Tangan biru combo apa itu Pit? Ini bantuannya nih. Bukan tangan biru, itu bantuan dari Yuki. Buat gedein damage-nya. Teorinya sih bagus guys, tapi gak tahu ini prakteknya ya. Moga kita prakteknya gak zong ya. Nah. Udah bener nih. Udah ya. Nah, tuh udah ya. Kalau masih enggak ini jangan salahin aku ya guys ya. Aku udah bener-bener loh guys nganuin ininya guys. Tapi emang mana ya? Udah tuh ya. Enggak ambilnya kemana sih 4 SW? SW. Kalau mau SW nggak usah pakai ini, nggak usah pakai si bocil ini. Emang nggak bisa ini? Emang mau ke Gunner kamu kan nggak kan? Mending ini. B1 buat apa? B1 naikin ini. Cakep. Mati lah 40.000 guys. Masih B1 sih. Kalau B2 gitu loh tuh. B2 ya tuh. Nanggung loh tuh. Nanggung ini gak B2 guys. Ini aja 40.000 deh make rasa B2. B1 rasa B2 ini. Link A. Ah, untung link yang gak di skip. Dari tadi A. Ah, ngap. Ya gak bisa kan jadi B2. Sabar Pit. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Nah, apa-apa. Gimana? Kan gitu deh. Enggak dong, kalau ya ini buat apa sih bocil ini Zack ini lo masih nyantel di sini. Ini 6, ini 3, ini 4, ini 3. WM Slayer. Aduh, malah sih ini lagi. WM Slayer lah, Bang. DHS 2 biji lem. Oke, DHS 2 biji ya. 1 biji buat Link, 1 biji buat Jilong. Adil ya. Berbagi itu indah ya. Swordman, ha? Enggak, yang lain. Aduh, Thunder lagi ini. Wah, ngambil ini sih, Ba. Aduh.
Pengen kutes lo. Ah, bodoh lah ini. Aduh, jangan ujar saya, guys. Saya pengen, ada yang pengen kutes, tolong ya. Tolong guys, buat kali ini aja guys, buat kali ini aja, please, please. No questions asked. Nanti-nanti ya. Jadi Freya-nya buat siapa itunya? Kumaha lo ini Pit, gak sakit, yakin kamu? Gak ada, ntar kalau coba aja dulu berapa temen musuh, penasaran, nanggung biarin gedein sekalian. Bakar aja sekalian ya. Tapi gak ada attack speed, lepas dong attack speednya. Gak usah, gasak lah. Coba deh gini. Satu slot lagi berarti. Iya kalau dapet, kalau gak berubah susah sih Pit. Mending sabar dulu gak sih? Kalau nggak berubah susah ini guys. Tapi damage-nya udah gede nih kalau digasak. Gasak aja ya. Gasak aja. Udah gasak aja dah. Kita coba ya. Nih udah kita tambahin damage ini, tambahin damage dari ini. DHS-nya buat apa? Leo lah. Jangan. Takut saya kalau ini mati. Masih satu lah, nih. Tumbalah dia dulu berarti. Siapa lagi yang mau ditumbalin? Karena emang belum jadi. Udah ya. Dah pokoknya gacor dah kamu, berapa damage-nya jebol? 1900 ini pun belum berubah loh. Nyampus 2700. Bubar. Yang penting gak kena CC aja. Aduh, ngerinya kena CC guys. Nyampus. Oh ya kan kita ada Winter, ngapain takut dodol. Ada Winter kocak, kan ada Winter, ngapain takut? 2700 ya jebolnya. Kalau sabar mau numbalin Leo, bentar, jangan offset dulu, sabar. Jangan offset dulu kamu. Ini masih kurang satu slot lagi. Kalem dulu, Pit. Kamu masih bisa nahan ini. Satu turn lagi. Biar maksimal aja guys ya. Saya enggak kalau maksim enggak kalau langsung berubah kan beda gitu, guys. Gak kelamaan ngedennya, jadi dia bisa bersihin lebih cepat secara teori. Ini fungsinya buat naikin ya guys ya. Jadi kita tuh bakal meningkatkan 120% untuk physical attack, 50% untuk XP-nya. Terus kita dapat juga magic debuff sama ini. Emang udah the best dah ya buat kamu dah. Aduh, jembolnya gak ketolong ini kalau jembol. Kalau sampai jebol nggak nanggung-nanggung. Ngumpul lagi sini. Bentar dulu ya kan. Aduh, 25 ya. Ini tetap 4. Naik satu lagi, Pit. Bisa nih. Please dari maksimal nih. Ayo telur. Dengan kekuatan telur, let's go. Aduh, nggak ada, guys. Udah bener berarti guys ya. Bener sih udah bener kita deh. Gak ada WM Slayer juga kok. Harus WM Slayer ya. Mending WM Slayer ini harusnya. Tapi gak ada bijinya juga. Berarti udah bener nih Pit ini ya. Berarti ini gak usah naik dong. Iya gak usah naik. Buat apa naik? Naik Guardian? Guardian buat? Gak ada, ngapain Guardian. Rolling aja. Cari Freya 3. Rolling cari Freya 3. Nambahin tanker biar lebih keras gitu. Nih, kalau masih kurang lagi udahlah, nggak tahu lagi ya, saya nggak bisa berkata-kata deh. Kalau masih kurang lagi udah ya, ini berapa deh mereka? Tunjukin ke dunia berapa ya? 4000. Main di pasar, jalan-jalan, main di pasar, lihat lah. Preman nih, mampus kamu, mampus. Tumpuk aja. Gerlak menggir tabak, re. Pokoknya yang dempet-dempet. Yang dekat-dekat tabrak, yang dempet-dempet tabrak. Ya enggak, coy. Tabrak aja, coy. Enggak perlu takut, enggak perlu bimbang. Ada Freya di sini.
tambah Estes aja, tinggal Estes. Terakhir Estes, guys. Estes ada support 1. Ya enggak sih? Ada support, kok support sih? Guardian, guardian sama healer. Jadi biar ini ya ke support lagi ya. Ini mau gua enggak kena CC gitu loh. Takut juga sih, guys. Dah tuh dah, Leo Pit. Cek damage robotnya Pit, boleh. Nanti kita cek ya, sabar. Arcana nih bos, waduh. Sabar, cek damage robotnya Pit. Gak bisa diklik robotnya. Gak bisa diklik robotnya tuh. Gak bisa diklik untuk robotnya, guys ya. Yang nanya damage robotnya tidak bisa. Tapi damage robotnya masuk ke sini. Tapi kalau untuk summoner bisa diklik, guys. Ini nih loh, gak bisa diklik. Aku juga kepo, guys. Damage-nya ini berapa gitu, damage dari robotnya ini. Dia maksudnya Mas Danang itu kalau misalnya kita stuck begini, apakah dia dapat efeknya ke robotnya itu loh, guys, yang di ini, guys, yang penasaran gitu. Yang mau pengen dilihat. Tapi dari tadi emang enggak bisa ada peluang sana, guys. Enggak ada peluang, Bang. Let on-nya apa itu? Kalau lawannya begini better you sih, guys ya. Better you sih, guys, daripada itu. Better you, hiu itu dia persentase, guys. Dan dari value pun dia kalah ya. Tumbalin Leo Pit, udah aku tumbalin dari tadi dia. Dari tadi udah si Leo tuh tumbal aja Leo. Fran, kok aja aku tumbalin, guys. Kalau Cyber ditumbalin nanti damage robotnya kurang. Kayak nanya kenapa enggak Cyber aja? Fran, gue sayang sih sebenarnya, kan dia ultimate kan. Aduh, Astro baru ku buang lagi. Duh, baru ku buang tadi sih, guys ya. Leo aja clan. Leo. Duh, saya berlebih. Kalau kak bisa sipit ke Astro tadi satu. Nggak, ngapain ke Astro? Kelamaan, emang Astro juga nggak bisa pit ke sini, pit? Coba-coba lagi, nggak usah ngindo dah. Konyol, nanti kita mati konyol, nanti jangan. Jangan coba-coba lagi, udah cukup. Dah! Dah ya, dia udah pakai ini juga, guys. Oh, shit. Gila. Ini kalau build gunner gimana ya, apa kabar, guys? Tuh. Tunggu ada winter. Der! Aduh, udah caci mamaku! Untung mati belum, guys. 29.000, guys. Robotnya 39.000. Gimana? Masih kurang. Baca komen dah. Deh, saya tumbalin aja. Tumbalannya bagus ini, kopian. Bagus kopian, guys. Better kopian. Iya, better kopian, guys. Better lebih baik. Susah banget sih, lebih baik. Baik, kita nggak pakai yang kopiannya aja, guys. Ya, udahlah, meta-nya begini udah maksimal. Nggak bisa diapain lagi, udah begini. Gerlak, waduh, B3 lagi, gila. Gerlak, minggir, tabrak. Mati lo. Kekuatan mama makan telur sambal terasi. Mama berat banget, coba nih. Ah, mukulnya berat banget. Darahnya sampai keputihan, coba lihat ah. Tuh, darahnya keputihan lo padahal, guys. Tuh, tetep keisep lo. Tuh. Itu lo. Tuh, si Arkana nih ini sih, Pak. Aduh, kan bunuh diri dia. Aduh, telur. Shieldnya keputihan, tapi darahnya mama. Nggak bisa, Pit. Udah, Pit. Nggak bisa, emang. Aduh. Harusnya menang kita tuh. Gara-gara keisep darahnya, guys. Keisep jadi shield itu loh. Ah. Telur. Harusnya kita yang... Ah. Ketahan cece sih. Sama-sama. Harusnya saya menang gitu. Gara-gara Arcana. Duh, gara-gara mau ngincer damage gede ya, guys ya.
Ya udahlah guys ya, biar puas dah yang request. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biarin yang request puas guys. Jadi enggak rugi gitu request. Jadi biar kurang ini, kurang itu udahlah kasih maksimal dah lah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bangke. Gara-gara Arcana dipakai, Cok. Ya emang iya, emang harus Arcana. Biar damage-nya gede. Kalau enggak pakai Arcana, damage-nya enggak gede. Lo jadi tumbal itemnya enggak sayang pit. Enggak sayang. Biar nyatu, dia kan keisep lagi. Darah item kenapa bisa tembus? Karena dia shield. Shield, guys. Itu yang jadi PR, guys. Dia kan nambahkan ini kan nih kan, di stack ini kan. Itu nambah 60% ya kan. Ketika darah udah penuh, dia bakal convert jadi ini. Tapi si Arcana setan itu dia enggak ngisep ini, guys. Apa? Enggak ngisep shield. Dia tuh maunya ngisep darah persentase, guys. Itu rada riskan ya. Jadi kalau kita pakai Arcana damage-nya gede, tapi kita harus bisa endnya cepat. Kalau kita dibawa lama ya kita jadi mati. Karena sebelumnya darah kita kan udah jadi shield sebelumnya tadi. Bangke emang. Kita mau nambah lagi enggak bisa, guys. Kenanya ke shield dia. Mirip kayak Esme jatuhnya. Kayak kelihatannya shield-nya banyak tapi darah kita keisep secara ininya. Gitu. Mirip lah 11 12, guys.